Sejumlah pemain timnas Indonesia Piala AFF 2018 mulai dilirik klub luar negeri, pemirsa. Salah satunya Rico Simanjuntak. Pemain Persija Jakarta ini dikabarkan telah diminati klub asal Thailand. Penampilan Indonesia di gelaran Piala AFF 2018 memang tidak sebaik pada 2016. Namun secara individu, beberapa penggawa Garuda tampil impresif. Salah satunya winger lincah Rico Simanjuntak. Pemain asal klub Persija Jakarta ini dikabarkan diminati beberapa klub asal Thailand. Kecepatan dan kelincahan Rico lah yang membuat dirinya menjadi daya tarik. Yang pasti menjadi pembicaraan lah ya. Kecepatannya Rico, saya pikir bukan Rico aja, pemain lain juga ada yang dipantau oleh klub-klub luar gitu. Soal tawaran bermain di Thailand, Rico masih enggan berkomentar banyak. Namun, dia tidak menampik akan memikirkan secara serius tawaran ini. Ya pastinya sih, mana ini kan rezeki yang udah ada yang ngatur, mana yang terbaik aja sih buat ke depan. Itu berkat dari teman-teman juga ya, bantuan dari teman-teman juga, ya, itu dapat dari Thailand ya, patut disyukurin aja sih buat Rico. Di Persija, Rico dikontrak hingga akhir musim ini. Namun, mantan pemain Semen Padang ini mengaku hingga saat ini manajemen Persija belum menawarkan perpanjangan kontrak. Dari Jakarta, Putra Adito, Levi Wardana, Metro TV.